Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Di jam 5.03 ya, waktu Indonesia bagian Denpasar Bali, Om Bro akan melakukan perjalanan dari Denpasar menuju ke Madiun. Untuk jarak tempuhnya itu kurang lebih sekitar 530 km teman-teman. Memakan waktu kurang lebih sekitar 12 jam menggunakan sepeda motor dari Denpasar menuju ke Madiun. Jadi ini adalah dalam rangka kita melakukan trip menuju ke Jawa Tengah, ke Magelang bersama Supermam, bersama si Gogo Bro. Kita akan lanjut dulu, tapi sebelum lanjut Om Bro mau doakan dulu semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga, oke? Jadi saat ini kita sedang berada di Jalan Diponegoro. Kita start dari home base-nya Om Bro di seputaran kota Denpasar, dan kita akan lanjut dulu mengisi bensin si Gogo Bro, dan kita akan lanjut menuju ke tempat pemberhentian pertama, yaitu di rest area Rambut Siwi, teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu, nanti Om Bro akan rekamkan lagi footage perjalanannya. Teman-teman, kita mau isi SPBU, isi bensin dulu, teman-teman. Di jam 5.24 di SPBU Jalan Raya Kapal. Ya, isi pertama dulu ya. Oh, ibu pegang ini ya. Sudah isi full tank si Gogo Bro, itu tadi di 70.000 ya, dari 4 bar menuju 8 bar itu 70.000 pertama. Di harga pertama update-nya itu di 12.100 untuk harga di Provinsi Bali. Jadi sekarang kita mau lanjut lagi perjalanannya teman-teman, untuk menuju ke rest area pertama kita, yaitu di Pura Rambut Siwi. Sekalian kita sembahyang di sana untuk memohon keselamatan. Jadi semoga nanti gambarnya bisa terlihat dengan jelas ya di kesempatan konten pagi hari ini. Jadi kebetulan sudah mulai akan ada sunrise di sebelah timur. Mudah-mudahan gambar dari kamera DJI Action 5 ini bisa terlihat dengan jelas. Nanti kita akan lewati jalur untuk menuju ke Madiun itu di hari pertama ini. Kita akan melewati jalur lintas Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, teman-teman. Nanti dari pelabuhan Gilimanuk kita menyeberang menggunakan kapal feri, dan Ikan nanti di Ketapang kita ambil jalur ke Pantura melewati Bondoso, Situbondo, Probolinggo, Bangil, dan menuju ke Madiun. Cukup panjang perjalanan kita hari ini, 12 jam di 530 km. Semoga nanti Supermam nggak sakit pinggang ya, karena besok kita akan melanjutkan kembali di hari kedua perjalanannya menuju ke Jogja, teman-teman. Jadi seperti itu info dari Om Bro untuk teman-teman semuanya yang setia sudah mengikuti konten perjalanannya Om Bro bersama Supermam dan si Gogo Bro. Oke, kita akan lanjut dulu. Nanti kalau sudah agak terang, Om Bro akan rekamkan lagi footage perjalanan kita. Saat ini kita sedang berada di Jalan Raya Kapal menuju ke jalur lintas Jalan Denpasar Gilimanuk. Ini sudah jalur Denpasar Gilimanuk sih, ada jalan nasional, udah kuning garisnya. Dan kita akan lanjut dulu perjalanannya, teman-teman. Saat ini kita sudah berada di jalur lintas Jalan Raya Denpasar Gilimanuk di Desa Samsam, kalau Om Bro nggak salah ya. Jadi jalur ini adalah jalur biasa kalau kita ingin menuju ke Pelabuhan Gilimanuk dari Denpasar. Tuh, Gunung Batu Karunya bisa terlihat di depan, teman-teman. Di kesempatan pagi hari ini di jam 5.46, jam 5.46, belum jam 6, tapi sudah mulai agak terang ya, karena gerak semu matahari itu, sekarang matahari itu di bulan Oktober itu berada di garis lintangnya Pulau Dewata Bali. Jadi kalau misalnya pas di bulan-bulan Oktober atau Desember ini, jam 5.30 di Bali ini sudah agak terang, jadi sunrise-nya itu bisa jam 5.30, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini dia di depan adalah desa Keramitan, desa Timpas. Biasanya Om Bro kalau konten ke jalur-jalur suasana pedesaan, kalau nggak masuk dari Batu Haji, kita masuknya dari depan sini teman-teman, dari desa Timpas di Subak Umurit. Oke, jadi seperti itu update-nya di jam 5.47. Jadi kita akan lanjut lagi perjalanannya untuk menuju ke rest area pertama di Rambut Siwi, teman-teman. Oke, lanjut dulu. Ini panorama Gunung Batu Karu ya, terlihat jelas banget teman-teman di depan. Karena pagi ini cerah ya, mudah-mudahan cuaca nanti di perjalanannya Om Bro sampai di Madiun juga cerah. Semoga teman-teman, kita nikmati saja. Bus mention, tadi bus Gunung Harta sayangnya kencang-kencang sekali lari. Berapa kali tadi hampir disambar tuh sama Gunung Harta, kencang banget. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tuh, udah mulai agak cerah ya. Masih di jalur lintas Denpasar Gilimanuk nih Om Bro, sama Supermam dan Gogo Bro. Jadi mungkin ini mulut sudah mulai agak sepet teman-teman. Jadi Om Bro mau share sedikit. Jadi bukannya kemarin tuh ada salah satu teman di IG minta ikut bareng untuk
touring ya ke Magelang, tapi bukannya Om Runa mau ngajak itu. Jadi ini adalah perjalanan santai ini sama Supermam. Jadi mungkin nanti next kita coba eksplor Bali dulu biar saling kenal karakter berkendaranya. Nanti kalau emang sudah bagus karakter berkendaranya, sudah saling match, baru kita touring overland seperti itu. Bli, bukannya Om Runa mau ngajak touring keluar pulau, tapi kadang-kadang kalau kita tuh baru pertama kali langsung ride jauh, biasanya itu kita belum paham karakter berkendara. Kalau karakternya kita masing-masing sih bisa menyesuaikan ya, kalau umroh bisa menyesuaikan, tapi karakter berkendara itu yang susah teman-teman. Jadi kadang ada kalanya umroh itu ambil main di speed, ada kalanya umroh itu harus berhenti lama untuk menikmati suasana perjalanan atau menikmati suasana pemandangan yang kita sedang lewati seperti itu. Jadi takutnya nanti ada ketersinggungan, waduh kalau susah nih touring sama umroh, kita senangnya main di speed, ternyata umroh tuh orangnya nggak bisa ngebut seperti itu. Jadi bukannya umroh nggak mau ngajak, nanti kalau emang teman-teman yang mau ikut ride bareng sama umroh, nanti kita penyesuaian dulu di para laki touring, karena di grup para laki touringnya umroh itu banyak sekali ada karakter berkendara di sana, ada yang ngantuan, ada yang woles, ada yang senang ngebut seperti itu. Jadi kita perpadukan semua karakter itu untuk kita bisa jadikan suatu kelebihan seperti itu. Jadi suatu apa ya, jadi berbagai macam karakter berkendara itu kita jadikan suatu hiburan seperti itu untuk menikmati perjalanan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman perjalanannya. Sebentar lagi kita akan memasuki Desa Megati ya. Jadi ini adalah perbatasan antara Kecamatan Selamatan Timur, Kecamatan Keramitan dengan Selamatan Timur teman-teman. Oh, murah, salah. Dan di depannya kita sudah memasuki Desa Megati. Oke, kita lanjut dulu. Jadi seperti itu seringnya umroh sementara. Jadi bagi teman-teman umroh, mohon maaf, bukannya umroh mau ngajak touring bareng, kebetulan kemarin izin cuti juga agak lambat keluarnya, jadi umroh nggak bisa kabar secepatnya. Dan kemarin malam baru diinfo kalau umroh bisa untuk cuti. Jadi kita persiapannya ini serba dadakan, dan kita nikmati saja perjalanannya. Nanti kalau ada kurang-kurang apa, kita lengkapi di jalan seperti itu teman-teman. Gunung Arta. Set, banyak sekali yang Gunung Arta yang lewat. Oke, kita lanjut dulu perjalanan di Pasar Bajrel kita saat ini tuh. Di masih di jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Sebentar di depan kita akan melewati jembatan shortcut ketiga yang mempersingkat waktu tempuh kita di jalur lintas Denpasar Gilimanuk teman-teman. Jadi semenjak adanya jembatan-jembatan shortcut di jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini, perjalanan yang dulunya bisa sekitar 3,5 sampai 4 jam untuk menuju ke pelabuhan Gilimanuk, sekarang bisa cuma hanya 2 sampai 2,5 jam. Jadi cukup menghemat waktu. Nah, di depan nanti kita akan melewati jembatan shortcut Bajrel namanya. Jadi jembatan ini cukup menghemat waktu tempuh perjalanan kita. Biasanya kalau lewat jalur lama itu kita turun di sebelah sini teman-teman. Turun, jalurnya muter kayak ular. Turun-turunan dulu, habis itu tanjakan. Nah, setelah ada jembatan shortcut Bajrel ini, nah ini dia jembatan shortcut Bajrel. Kita mulai bisa menikmati waktu tempuh perjalanan yang cukup singkat, kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam memangkas waktu perjalanan. Cukup lumayan dengan adanya jalan shortcut-shortcut ini teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau memang jadi ada jalan tol mengui Gilimanuk atau Denpasar Gilimanuk jalan tol, nanti kita bisa apa namanya, bisa menyingkat waktu perjalanan lagi. Dan kalau bisa jangan menguruk sawah. Kalau kesannya umroh sih kalau bisa pakai tiang-tiang beton, jadi sawahnya masih tetap ada di bawah jalan tolnya, itu kayak lebih estetik asik kalau seperti itu. Jalan tol layang tanpa merusak ekosistem persawahan yang ada di Subak Lumbung Padinya Pulau Dewata Bali, Kabupaten Tabanan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Sebentar di depan ada view estetik asik, umroh akan rekamkan lagi untuk teman-teman semuanya. Dan ini adalah jalur lintas Desa Antosari teman-teman. Sayangnya sawahnya udah panen ya, tuh di sebelah kanan. Di jalur lintas Antosari ini, umroh mau update sedikit, jalurnya ini sudah mulus teman-teman tuh. Masih belum ada kerusakan parah gitu. Jadi masih mulus seperti jalur-jalur di beberapa konten kita sebelumnya ya. Jadi untuk teman-teman yang melintasi jalur Denpasar Gilimanuk, yang melewati jalur lintas Desa Antosari, Kecamatan Selamatan Barat nih, setelah Pasar Bajrel atau jembatan shortcut Bajrel, jadi seperti inilah jalurnya. Jadi nanti setelah ini kita akan melewati Pantai Soka, setelah itu kita akan melewati beberapa spot-spot
jalur estetik asik Kecamatan Selamatak Desa Antak, teman-teman. Udah masuk Desa Antak nih. Masih Selamatak ya, sorry, kecamatannya masih Selamatak. Tadi Desa Antosari dan ini Desa Antak. Jadi seperti ini jalurnya, nanti di beberapa menit ke depan teman-teman umroh akan ajak untuk menikmati suasana jalur estetik asik di perjalanan jalur pintas Denpasar Gili Manuk. Kita lanjut dulu teman-teman. Panoramanya. Tuh, ini panorama persawahan luar biasa. Mungkin sebentar umroh mau nyari spot ya di jalur ini teman-teman. Mau sepat dulu, ini bibir sepat banget. Sayang bawa air, sayang nggak ya? Bawa air, oke, kita mau minum air. Habis itu sepat dulu, biar nggak ngantuk-ngantuk teman-teman. Oh, mau kopiko. Oh, ya kita cari spot dulu ya teman-teman semuanya. Nanti kita sekalian foto-foto menuju mendekati arah Pantai Soka nih teman-teman. Jalan kita menikmati panorama Gunung Batu Karu yang estetik asik. Nah, ini ada saung. Ayak saung di dia. Nah, di sini ya, sayang. Ada warungnya nggak nih? Oh, ini ayak spot nongkrongnya di dianya. Sopir-sopir truknya. Nah, ini teman-teman. Spot nongkrong, ada warung. Pesenin dah kopi satu, sayang. Nah, sayang. Berdua, yuk. Kopi hidangnya. Spotnya. Pas jam 6 nih teman-teman. Pas Trisandya ya. Kalau di Bali itu pas azannya orang Bali Trisandya teman-teman. Jadi kita mau ngeres dulu di sini. Sawahnya sudah dipanen, tapi panorama landscape-nya luar biasa. Widih, estetik asik ya. Sunrise, matahari baru terbit, luar biasa. Oke, kita lanjut ngopi dulu, sebat dulu. Satu, dua. Satu, dua. Ada di belakang. Tuh, di belakang. Tuh, kalau teman-teman yang mau ikut touring sama umroh, sayangnya kasihannya nanti pas kita pingin ngeres nih, misalnya ngelihat pemandangan kayak gini, pingin ngeres nanti teman-teman yang ingin cepat ke tujuan tuh kasihan nungguin. Jadi mendingan dah kalau bisa kita apa namanya gabungkan karakter berkendara, karakter pribadi dulu di grup para laki touring, nanti kalau memang sudah terbiasa baru kita touring overland seperti itu ya. Mohon maaf untuk teman-teman kemarin yang mau gabung sama umroh, yang DM umroh di IG, umroh belum bisa ajak karena kemarin juga izin dari kantor juga keluarnya agak susah karena sudah sering untuk izin-izin dan cuti-cuti. Terima kasih untuk bosnya umroh sudah ngasih izin, thank you. Nanti ditonton perjalanannya umroh menuju ke Madiun di hari pertama. Oke, kita lanjut ngopi dan sebat dulu teman-teman. Oke ya teman-teman, semuanya kita lanjut lagi perjalanannya bersama si Gogo Bro dan Superman. Untuk air dulu sayang. Ini di depan adalah rest area juga. Tadi nama rest area itu adalah warung makan Widadari. Rest area dengan view estetik asik kalau pagi atau sore mungkin pas sunset itu luar biasa. Nah, jadi kalau kita sudah memasuki jalur ini, halo Supermam, wah sudah dekat nih, padahal masih jauh sayangnya. Ini katanya Supermam misalnya kalau sudah masuk Pantai Soka udah dekat ke Gili Manuk, padahal masih lagi jauh teman-teman. Wih, jalitnya. Kadang-kadang kita harus kalah ya, kalau ada kendaraan-kendaraan besar atau transformer ini kita harus kalah teman-teman. Iya. Karena mereka kejar setoran. Ini ada bis-bis dari Jawa yang rest di rest area Pantai Soka teman-teman. Jadi sebelum sewa hotel untuk menghemat budget perjalanan, kita bisa tidur di rest area seperti di warung Widadari tadi.
atau di rest area Pantai Soka itu ada bis banyak di sana. Oke, kita akan lanjut dulu menuju ke Rambut Siwi, teman-teman, untuk sembahyang. Jadi nanti di Rambut Siwi kita ngeresnya nggak terlalu lama, cuma sembahyang aja. Setelah itu kita akan lanjut lagi perjalanannya menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Oke, kita lanjut dulu, teman-teman, semuanya. Ini bagus ya panoramanya. Jadi nanti teman-teman yang melewati jalur Denpasar Gilimanuk ini harap selalu fokus, teman-teman. Kita nggak boleh terbuai dengan panorama yang indah di kanan kiri perjalanan, karena kadang-kadang ada mobil-mobil yang mengambil jalur seperti ini. Jadi karena dia kejar setoran, kejar waktu, jadi kita juga harus maklum. Jadi kita yang harus sama-sama mengerti kalau lagi di jalan tuh, teman-teman. Jadi kita nggak boleh nanti terlena, view-nya bagus kanan kiri, tiba-tiba nanti pas kita melewati jalur kita, ada mobil masuk di jalur kita, terus kita pas lain-lain, nah itu bahaya, teman-teman. Jadi di sini ini banyak transformer, kadang-kadang ada mobil-mobil travel juga, mobil pribadi atau mobil-mobil yang membawa komoditi dari daerah Banyuwangi. Nah, itu teman-teman harus fokus ya dan hati-hati selalu. Pokoknya doa yang terbaik untuk teman-teman semuanya yang sedang melakukan perjalanan dari umroh. Semoga selamat sampai tempat tujuan dan selamat kembali pulang ke rumah. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu, teman-teman, perjalanannya. Depan, teman-teman semuanya, kita akan melewati jalur estetik asik Desa Selabeh, teman-teman. Jadi nanti di depan juga ada rest area, tepatnya di pinggir pantai juga, yaitu di rest area Pantai Selabeh. Nah, ini dia, teman-teman, jalur estetik asik di jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Di sini ada rest area juga ya, warung Jawa Mbak Tun namanya. Warung makan B2 Guling Menhari Selabeh Tengah dan panorama persawahan estetik asik di sebelah sini, teman-teman. Semoga bisa terlihat ya. Jadi ini adalah jalur estetik asik di daerah Tabanan, perbatasan nanti antara Kabupaten Jemberana di depan. Jadi nanti di sini ada rest area Pantai Selabeh, teman-teman mau fotoan di jalur touring ini juga bisa fotoan di sini, teman-teman, tuh Pantai Selabeh. Semoga bisa terlihat. Umroh nggak berani nolehnya terlalu lama karena nanti ada kendaraan-kendaraan yang ngambil-ngambil jalur yang umroh di jalur kiri ini, takutnya nanti ambiar, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nanti di depan di perbatasan Pantai Yehleh, perbatasan antara Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jemberana, umroh akan kekankan lagi. Nah, ini teman-teman, perbatasan antara Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jemberana, rest area Pantai Yehleh dengan patung ikonik karapan sapi ala Pulau Dewata Bali, yaitu Mekepung namanya. Oke, nah ini dia, kita sudah memasuki Kabupaten Jemberana dan kita akan menuju ke Gilimanuk. Kurang lebih nanti untuk ke rest area Rambut Siwi perjalanan lagi 28 menit ya, 20 km. Berarti dari rest area Rambut Siwi kita langsung menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Jadi seperti inilah vibes pagi kalau teman-teman berangkat dari Denpasar tadi jam 5 pagi. Jadi jam 6:30 kita sudah sampai di Yehleh, teman-teman. Jadi kalau karena perjalanan kita ini santai, motorannya itu santai, kurang lebih dari Denpasar ke Gilimanuk 3-3.5 jam. Karena santai ya, kita nggak keburu waktu karena kita solo ride. Jadi kita yang mengatur ritme perjalanannya. Oke, kita lanjut dulu, teman-teman semuanya.
Saat ini kita sudah berada di simpang 3 perputaran Kabupaten Jembrana nih teman-teman, lurus ke Pupuan. Kita menuju Gilimanu, ambil di sini di pertigaan ya. Jadi ini adalah jalur lintas dan pasar Gilimanu, simpang 3 perputaran yang tadi itu. Setelah kita melewati pasar perputaran tadi, Om Bro lupa rekam. Dan kita akan lanjutkan perjalanannya lagi menuju ke Rambut Siwi. Kurang lebih sekitar 8 km lagi teman-teman. 12 menit kita akan tiba di Rambut Siwi untuk sempat lagi dan sembahyang dulu, mohon keselamatan karena kita akan meninggalkan Pulau Dewata. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, ini ada jalur kalau teman-teman lewat di perkutatan teman-teman yang selalu bikin Om Bro penasaran, jalurnya bagus banget, ada persawahan, padinya juga sudah menguning tuh. Jadi nanti kita akan lihat apakah jalur ini tembus atau bagaimana teman-teman. Tuh udah menguning ya, di suasana pagi, di jam 7 pagi teman-teman, daerah perkutatan ini ada yang sudah panen tuh pantai. Kalau kita terbangkan drone di sini kayaknya estetik asik tuh dia. Tuh jalan raya Denpasar Gilimanu ada di atas sana. Jadi biar nggak kita penasaran, kita masuk aja jalur ini. Oh, biasanya lewat dari atas ya, Bu. Ah. Ya, sawah-sawahnya teman-teman. Ada yang sudah ada tulisan for sale ya, katanya Supermam. Nah, ini jalan keluarnya kan. Oh, enggak. Jadi seperti ini suasananya teman-teman, biar nggak penasaran. Nanti kita cari jalan keluarnya, di sebelah manakah jalan keluarnya, kita akan cari jalan keluar. Ada penginapan homestay, ini bagus ya, pinggir sawah. Mundur sayang, kita balik ya. Tembus sih sebenarnya, tapi kita muter di depan sana ya. Oh, ada villa bangka. Oh, ini tembus kayaknya. Ini bisa tembus sebelah sini. Menurut ramai teman-teman. Nah, ini jalan tembus sih kayaknya. Oh ya, kembali lagi ke jalan raya. Jalan raya Denpasar Gilimanu lagi teman-teman di depan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini jalan utama Denpasar Gilimanu teman-teman. Jadi seperti yang sudah Om Bro sampaikan tadi ya, kalau teman-teman ikut sama rute touringnya Om Bro itu kadang-kadang bikin kesal. Jadi nanti kalau pas ada jalur estetik asik di sepanjang perjalanan tuh Om Bro pasti blusukan dulu teman-teman. Jadi kalau kita mau target misalnya ke Om Bro, kita mau ke Gilimanu, nyampe Gilimanu jam 8, kalau sama Om Bro nggak bisa gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, tetapi kita bisa menikmatinya. Karena kalau misalnya ada jalur-jalur estetik asik, kalau membuat Om Bro penasaran, Om Bro pasti explore teman-teman. Nah, ini dia tadi jalur yang kita lewati di sebelah kiri sana teman-teman tuh. Di sawah itu ya ada pantai, ada sawah-sawah. For sale, oh ya ada sawah yang dijual, kasihan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan perjalanan atau trip atau riding sama Om Bro, nanti konsekuensinya kalau ada jalur yang buat Om Bro penasaran, Om Bro pasti akan explore. Oke. Okay? Nah, ini adalah perbatasan antara kecamatan Perkutatan, di desa, apa tadi gitu, dan perbatasannya di desa Medewi. Kita sudah masuk di desa Medewi, teman-teman, di Jembrana. Mungkin masih kecamatan Perkutatan ya. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya, nanti Om Bro rekamkan lagi. Kecamatan Mendoyo, teman-teman. Nah, kita sudah masuk di kecamatan Mendoyo ya. Tadi setelah kita melewati desa Medewi, kita masuk di kecamatan Mendoyo. Kurang lebih sekitar 5 km lagi ya untuk ke Rambut Siwi, kita ngeres lagi di tengah-tengah. Oke, kita lanjut dulu. Selamat datang di Desa Yeh Mbang Kangin, teman-teman. Desa Yeh Mbang Kangin. Seperti ini ya jalurnya, vibes-nya. Walaupun dia berada di jalur lingkar selatan atau JLS Pulau Bali, teman-teman, jalur Denpasar Gilimanu ini, tapi kalau di pagi hari itu dingin. Tadi Om Bro sama Supermam tuh sempat gemeteran juga melewati jalur ini di pagi hari, tapi kalau di siang hari mungkin agak panas sih. Tapi kalau di pagi hari tuh vibe-nya sama seperti kita melewati JLS Pacitan, teman-teman. Kalau kita melewati JLS Pacitan waktu itu, dingin ya. Paginya tuh dingin banget di JLS. Nah, ini juga jalur estetik asik nih, teman-teman, sepertinya tuh. Wih. Sawah, pantai, luar biasa. Nah, nanti di depan 2 km lagi kita akan tiba di area Pura Rambut Siwi.
ada rumah makan apa Bu? Syariah Sheikh namanya. Ini adalah kiri kalau kita sudah mendekati rest area Pura Rambut Siwi, itu ada resto namanya Resto Syariah Sheikh. Tapi nanti mungkin kita sarapannya di Banyuwangi ya sayang ya. Di warung Jamput namanya. Bukan warung Jamput, warung Caput namanya teman-teman. Warungnya sopir-sopir truk di sana, kita makan nasi jagung. Mudah-mudahan ada nasi jagungnya. Oke, kita lanjut perjalanannya lagi. Kita akan berhenti di area Rambut Siwi. Nah, ini dia Pura Rambut Siwi ya teman-teman. Kita akan sembahyang dulu di sini. Memohon keselamatan selama perjalanan. Nah, nanti kita parkir di sini. Mungkin Superma mau beli-beli camilan untuk di kapal. Oke, sip. Nanti kita giliran sayangnya, sembahyang ya. Ngeres dulu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi Om Bro mau review sedikit ya perlengkapan touringnya Om Bro bersama Supermam dan si Gogo Bro. Jadi di sini ini ada kamera teman-teman. Kalau teman-teman bertanya ini kamera apa Om Bro? Ini kamera Insta 360. Ada DJI Action 5 Pro, ada slop tangan dari Labrum Motogear, ada HP untuk GPS, dan di sini ada tas untuk peralatan kontennya Om Bro. Tuh. Dan di sini ada dua helm RSV. Terima kasih helm RSV sudah support Om Bro bersama Supermam. Dan di sini ada box SH39 kapasitas 39 liter teman-teman. Jadi seperti itu ya perlengkapan touringnya Om Bro bersama si Gogo Bro dan Supermam. Beli camilan di kapal boleh. Canangnya nanti Ajeng beli di sana aja ya. Canang. Iya, itu di kapal. Jadi maam satu. Mau lagi. Ya. Ganjal dulu pakai ganjal. Jadi kita mau lanjut dulu perjalanannya dari rest area Warung Puspasari. Setelah kita sembahyang dan beli camilan, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Parkir udah bayar? Oh ya, sibuk dia. Oke dah, ya kita lanjut sayang. Oke ya, jadi dari rest area Rambut Siwi untuk menuju ke pelabuhan Gilimanuk itu waktunya sekitar 1 jam teman-teman. Di perjalanan kita 50 km lagi. Jadi kita tadi sudah sempat beli tiket juga secara online. Jadi bagi teman-teman yang nantinya menuju ke pelabuhan Gilimanuk, jangan lupa untuk beli tiket dulu. Karena apa? Karena kalau kita nanti pas berada di pelabuhan, kita nggak bisa beli tiket lewat aplikasi Ferisi, jadi harus beli melalui loket-loket yang ada di sana. Jadi jarak itu kurang lebih sekitar 2,5 km dari pelabuhan untuk teman-teman terakhir memesan tiket sebelum memasuki radius 2,5 km dari pelabuhan. Jadi kalau sudah lewat 2,5 km teman-teman nggak bisa beli tiket di area radius 2,5 km dari pelabuhan. Jadi sebelumnya teman-teman harus sudah prepare tiket dengan barcode-nya. Jadi nanti begitu teman-teman tiba di pelabuhan Gilimanuk, teman-teman tinggal menunjukkan barcode dan surat-surat kelengkapannya seperti itu. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman perjalanannya. Thank you.
Jadi kita sudah memasuki Taman Nasional Bali Barat nih teman-teman, bisa dilihat dengan banyaknya ada monyet-monyet di pinggir jalan. Jadi kalau ini memang sudah kawasan hutan lindung. Jadi tadi begitu kita lewat tadi sebelum memasuki portal Taman Nasional Bali Barat itu, kita masih bisa melihat ada rumah 1-2. Tapi kalau untuk di area Taman Nasional Bali Barat ini sendiri, teman-teman sudah tidak bisa melihat ada rumah warga, karena ini memang daerah konservasi ya. Pura Segara Rupa, Tirta Segara Rupa teman-teman. Kalau Pura Segara Rupanya itu di Taman Nasional Bali Barat di daerah Sumber Kelampok, kalau itu tadi Tirta Segara Rupa. Jadi seperti ini vibes-nya bagi teman-teman yang akan menikmati suasana pagi atau touring motoran suasana pagi di jalur lintas Taman Nasional Bali Barat di jam 8.23 ya, jam 8.30 untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Jadi perjalanan yang kita tempuh itu kurang lebih sekitar 3,5 jam dari Denpasar. Karena kita tadi berangkatnya jam 5, sekarang jam 8.30, kurang lebih 3,5 jam. Dipotong res-res kurang lebih sekitar 30-40 menit. Jadi sudah termasuk cukup cepat. Karena kita tadi tidak terkena macet di Denpasar saat kita keluar dari kota Denpasar. Kalau teman-teman berangkatnya agak siang itu biasanya sudah crowded dan teman-teman akan memakan waktu yang lama untuk keluar dari kota Denpasar. Jadi seperti inilah vibes di Taman Nasional Bali Barat. Umroh akan lanjut dulu perjalanannya, nanti begitu akan memasuki Pelabuhan Gilimanuk, umroh akan rekapkan lagi. Jadi pohon-pohon di sini ini sudah kelihatan agak kering ya teman-teman, karena ini masih musim kemarau dan masih jarang turun hujan seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya, seperti yang tadi mungkin Umroh sudah jelaskan, tapi ada yang skip videonya. Nah, kalau ada yang bertanya Umroh ini apa Umroh? Ini adalah kamera 360 yang biasanya kita pakai untuk perekaman 360 teman-teman. Jadi video 360 itu kita bisa mengatur arah mana yang kita mau tonjolkan atau tampilkan di konten-konten kita seperti itu. Dan ini dia kamera 360. Kalau Umroh touring ke Jawa selalu membawa 360 untuk merekam momen-momen agar tidak terlewat seperti itu. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Sudah masuk nih di area Pelabuhan Gilimanuk ya. Jadi kalau kita ke kanan itu kita ke Singaraja, jalur lintas Bali Utara. Dan kita akan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Jadi tepat jam 8.30 ya, jam 8.27 kita akan menyeberang ke Pelabuhan Ketapang via Pelabuhan Gilimanuk Bali teman-teman. Jadi di sini ada salah satu ikon bagi teman-teman semuanya yang nanti akan touring ke Pulau Dewata Bali. Mungkin yang sudah pernah touring juga itu sudah tidak asing lagi dengan ikon gapura yang ada selepas teman-teman tiba atau teman-teman datang di Pelabuhan Gilimanuk dulu. Bensin masih aman, habis 2 bar teman-teman. Si logo Pro. Nanti kita bisa beli di Utama Raya. Oke, ini dia ikonik gate-nya, gapuranya di Pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Bisa dilihat ya, estetik asik. Kalau malam ada lampu-lampunya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lupa beli tiket tadi di ini, kalau di sini teman-teman beli tiket sudah nggak bisa ya, karena jarak ke pelabuhan itu sudah kurang dari 2,5 kilo, cuma 1,9 kilo. Jadi teman-teman harus beli tiket di loket-loket tiket yang ada di pinggir jalan ini. Tapi karena Umroh sudah beli tadi, sudah dapat barcode-nya, jadi kita tinggal langsung masuk seperti itu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Oke, jadi ini adalah jalur sebelum kita nanti memasuki ke pelabuhan. Jadi di sini ini selain ada tiket online, ada Alfamart, ada Indomaret juga, ada boleh-boleh juga. Atau mungkin teman-teman yang ingin menikmati kuliner khas Bali, di sini adalah salah satu. Di sini ada salah satu kuliner legend, yaitu ayam betutu mem tempeh teman-teman. Jadi, nah ini dia anjungan ayam betutu namanya, di sebelah kanan. Di depan Bank BPD Bali, di sini ada anjungan betutu Gilimanuk. Jadi teman-teman bisa coba kuliner khas Bali sebelum teman-teman meninggalkan Bali. Atau begitupun sebaliknya, sebelum teman-teman eksplor ke Bali, teman-teman bisa coba kuliner di sebelah sana. Oke, nah ini dia pintu masuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Kita akan salip dulu terakhir teman-teman. Tuh, Gilimanuk, Pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Ada patung budaya di sini. Sip. Mudah-mudahan cuacanya cerah. Oh, cerah teman-teman. Gunung bisa terlihat. Siapkan STNK, SIM, KTP sayang. Dan tiket-tiket nanti di depan sih. Oh, ini ada pemeriksaan. Oh, air parkir 1000. Ada pemeriksaan nih teman-teman di sini.
Jangan mana? Ye, lagi. Baru ye. Ngiring mana? 2.000 saya. Tiket motor, gratis motornya 2.000 saya. Oke, kasih ya. Jadi untuk kartis parkirnya yang dulu 1.000 sekarang jadi 2.000 saya. Oke, kita lanjut dulu. Sekalian kita update-update tutorial untuk masuk ke pelabuhan Gilimanuk menggunakan sepeda motor nih teman-teman. Jadi ada jalur untuk roda 2 di sebelah sini. Nah, ini dia. Kita masuk di sebelah sini. Itu jalur mobil. Kita masuk sebelah sini teman-teman. Ini sih, Pak. Becek, hujan ya berarti ya, udah mulai hujan. Ini dia jalur sepeda motor teman-teman. Kita sudah sampai, yes. Kita tunjukkan barcode-nya, barcode-nya udah saya. Oke ya, kita sudah check in tiketnya, kita mudah-mudahan bisa langsung masuk kapal nih teman-teman. Nggih. Dermaga biru katanya teman-teman. Kita masuk ke dermaga biru. Di dermaga, oh dermaga 3 ya. BLU nih, Barba Ferry. Oh enggak. Dermaga saksi bisu. Dermaga 3 teman-teman. Inilah suasana pagi di pelabuhan Gilimanuk di jam 8:30. Yeay. Masuk kapal Dharma Ferry 1. Oke, kita udah turun dari kapal. Nah, ini sebelah sana, saya. Sebelum gue sudah parkir, kita akan lanjut dulu untuk ngeres di kapal. Sekalian sepat, teman-teman. Nih, kelengkapan kontennya. Iya. Nah, ini dia ya, kapal Dharma Ferry 1 dari DLU, teman-teman. Nanti kita akan lihat kapalnya seperti apa. Jadi di kapal ini kita nggak bisa duduk di geladak depan ya untuk lihat view. Mungkin nanti kita lihat view Gunung Raungnya setelah kita dekat dengan area pelabuhan Ketapang. Ambil lu, Seng. Oke, ini dia ya kapal kita teman-teman. Kita akan tur sedikit di kapal. Kapal Dharma Lautan Utama. Di Dharma Ferry 1. Ini dia fasilitas ruang VIP-nya, AC. Ada panggung untuk karaokean juga. Ada kafe juga teman-teman. Ini ruang fit ya. Untuk teman-teman mau tidur, mau ngeres. Dan ini adalah kafetarianya. Nah, jadi waktu umroh sama papa mama touring ke Banyuwangi juga naik kapal ini. Dharma Ferry 1. Itu dia harga-harga minumannya. Dan inilah dia pelabuhan Gilimanuk. Semoga cuacanya cerah. Fasilitas toiletnya teman-teman. Kita lihat toiletnya seperti apa. Tuh toiletnya ya. Untuk di kapal Dharma Ferry 1, kapalnya bersih. Fasilitasnya juga cukup luar biasa. Ini ya. Smoking areanya. Thank you.
Oke, teman-teman semuanya, kita mau turun dulu yuk. Turun yuk, langsung yuk, motor. Permisi. Kita mau turun dulu, teman-teman. Jadi mungkin Umroh akhiri dulu konten day 1 di perjalanan kita Denpasar Madiun sampai di pelabuhan Ketapang. Nanti dari Ketapang menuju ke Madiun, Umroh buatkan konten berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe dan penasaran dengan rute perjalanan atau pengalaman, experience perjalanannya Umroh dari Denpasar Madiun, jangan lupa subscribe channelnya dulu dan saksikan video part berikutnya. Terima kasih, Umroh mendoakan semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.